Assalamualaikum. Kita install dulu Canva dalam phone dari Play Store. Okey, klik Canva. Okey, kemudian kita terus kepada templates. Kita search channel art. Kita ambil YouTube channel art. Kemudian kita pilih blank. Kemudian kita insert image dari galeri. Kita ambil template channel art yang dah ada saya siap-siap tu. Okay, insert. Tarik sampai rapat dengan page blank tu. Kemudian kita pilih illustration. Kita cari shape. Okey, saya pilih shape petak ni. Kita tarik, kecilkan sama dengan saiz petak yang di tengah-tengah template ni. Okey, tarik bagi rapat sampai hujung untuk dijadikan background lah. Lepas tu ikut sukalah pilih color apa yang berminat. Ni untuk buat design sendiri. Baik, kita pilih 3 titik dalam bulatan di atas tu. Kemudian kita pilih anak panah yang ke bawah tu supaya kita nak bagi layer template yang asal tu muncul atas design petak tu. Baik, dah muncul contoh template channel art yang dah ada size tu. Okay, sekarang kita pergi image gallery. Kita nak add picture lah. Okay, kita pilih picture animasi ni. Kecilkan, ngam-ngam, kita hias yang petak di tengah-tengah tu. Kita ambil lagi satu. Logo Ayu. Okey. Kita hiaslah. Okey, ngam-ngam di tengah-tengah tu supaya channel art kita nampak di telefon kita lah, nampak elok. Kemudian kita add lah tajuk. Baiklah, kita nak edit tulisan yang kita buat. Kita pergi pada font. Okay, pilih font yang tiada crown. Ambil lagi illustration untuk kita hias kita punya channel art. Okey, type dekat search tu abstract. Nanti dia akan keluarlah pelbagai corak abstract. Kita pilih yang tiada crown. Yang crown tu untuk yang berbayar. Baik, kemudian kita nak letak layer abstract tu di bawah lah. Kita buat macam tadi juga. Kemudian bolehlah tambah apa-apa lagi simbol yang nak tambah dekat channel art tu untuk menjadikan channel art kita lebih menarik. Ini saya buat sebagai contoh lah. Sebab untuk tutorial bantu kawan-kawan yang ada masalah untuk buat channel art dari phone. Select template tu dan kita delete lah template channel art asal tu. Okey, hilang. Kemudian kita nak save as image. Okey, kita pergi anak panah yang menghala ke atas tu, save as image. Okey. Okey, selesai.